أكبر Salat Idul Fitri rahimakumullah. Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIB beserta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi kami informasikan kepada para jamaah, sholat Idul Fitri pada pagi hari ini insya Allah akan kita mulai pada pukul 6:30. Yang baru saja hadir dipersilahkan untuk mempercepat langkahnya memasuki lapangan Pancasila, kemudian membentuk shof dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Hari ini dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan, kita dapat kembali menyiarkan ajaran Islam. Sholat Idul Fitri berjamaah di masjid-masjid, di lapangan, di suro-suro. Setelah 2 tahun kita menahan diri, mengunci diri, membatasi interaksi dan hidup tercekam oleh ancaman COVID. Semoga dengan bersyukur kepada Allah kita diberikan tambahan kesehatan dan kekuatan olehnya untuk berkarya dan beribadah, dan suasana kehidupan kembali normal di segala lini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marilah kita berdayakan umat Islam sebagai kekuatan positif, sebagai lokomotif membangun nilai-nilai kemanusiaan, nilai kerukunan dan harmoni sosial secara menyeluruh. Kita sadar di belahan dunia manapun, agama akan mengikat pengikutnya dalam satu wadah yang disebut umat, yang menjadi pengikat dari persaudaraan suci yang menembus batas-batas keluarga, etnik, bangsa, dan juga peradaban. Dalam konteks inilah konsep umat bisa menjadi unsur penentu untuk menciptakan dunia yang damai, adil, dan bermartabat. Namun di sisi lain juga perlu disadari bahwa kita hidup dalam dunia yang luas bersama-sama dengan orang lain dengan aneka latar belakang. Kesadaran ini bukan untuk memperuncing perbedaan menjadi bibit konflik, tetapi untuk mencari titik temu dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita kembali ke fitrah dan suci, kembali kepada lembaran yang bersih. Semuanya ini dalam rangka meningkatkan takwa kita, membersihkan hati kita semata hanya karena ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Selain mengokohkan hubungan dengan Allah, hablum minallah, Idul Fitri juga berfungsi sebagai sarana hubungan dengan sesama atau hablum minannas. Ungkapan ini memberikan penegasan terhadap kedudukan hari raya dalam Islam yang memiliki watak generi untuk semua kalangan, kalangan berada dan papa, pejabat dan rakyat, kalangan pengusaha dan karyawan,
Inilah pelajaran berharga mengenai ajaran Islam yang menegaskan kedudukan manusia yang sama tanpa kelas sosial. Islam melakukan koreksi terhadap sistem sosial yang mengkotak-kotak manusia dalam ikatan suku, kabilah, jabatan, dan entitas lainnya. Di negeri kita, kerukunan sudah tercipta cukup kuat. Mari terus-menerus kita jaga agar menjadi bangsa yang kuat, adil, dan makmur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa ashkuruhu 'ala ni'amihi allati yazidukum wa sa'aluhu min fadlihi yuzidkum wa ladzikrullahi akbar. Alhamdulillah berbahagia pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kami atas nama PHRI Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada jemaah atas kehadiran jemaah dan sekaligus memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada para jemaah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kodam 4 di Ponorogo, Polda Jawa Tengah, Satlantas Polrestabes Semarang, PT PLF Distribusi Jawa Tengah, Dishub Kominfo Provinsi Jawa Tengah, dan instansi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas terselenggara dan suksesnya pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Suasananya luar biasa. Tadi kita undur 5 menit ya, karena antusiasme masyarakat yang tadi sempat berlari-lari. Tentu suasananya sangat menggembirakan dan khotib hari ini Bapak Dul luar biasa memberikan pesan kepada kita semuanya bahwa Islam rahmatan lil alamin bisa ditunjukkan dengan perilaku, dengan tidak menyebar hoax, dengan menjaga persatuan, dengan memberikan nilai-nilai kebaikan. Insyaallah ini sesuatu yang menurut saya luar biasa yang bisa didengar setelah 2 tahun ya. Kita tidak bisa mengikuti sholat Idul Fitri berjamaah seperti ini dan tentu saja menjadi kebahagiaan kita semuanya. Anda lihat ramai sekali. Yang sampai di Semarang pasti setelah ini akan piknik. Pasti setelah ini akan bertandang ke keluarga. Saya titip pesan, tetap jaga protokol kesehatan. Yang paling simpel satu, pakai maskernya. Ya, yuk. Telah berpuasa 1 bulan lamanya, bersakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita ber... Oh ya, sudah dapat THR ya. Terus kemudian rata-rata juga sudah nabung gitu ya. Harapannya juga membeli produk UMKM ya, karena banyak sekali produk UMKM sekarang yang bagus-bagus ya. Ada kriya, ada fashion, ada kuliner ya. Hari ini lihat orang seperti ini banyaknya pulang dari tempat perantauan, itu aja sudah dilihat ekonominya naik kok. Mari kita cek di pasar-pasar juga orang belanja sangat banyak. Mudah-mudahan ini dan menggembirakan rakyat desa berpakaian baru serba indah, setahun sekali naik ke rem listrik akibatnya tengah-tengah selap sepatu terompet hingga pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin lain tahun dari uang jangan dimulai lansawah kita lain. Oh ya semuanya, Minalaizin wal faizin, Muhammad Fadjan Radin, selamat hari raya Idul Fitri, jangan lupa makan opornya.